بسم الله الرحمن الرحيم. سلام هواي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Nah, gimana kabar adik-adik semuanya? Tentunya baik-baik aja ya bersama keluarga. Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah di sini kakak-kakak semuanya juga sehat-sehat seperti adik-adik semua di rumah. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tali temali yang akan diaplikasikan ke dalam pioneering. Kira-kira apa ya Pak Usman? Sambung tongkat. Oh, sambung tongkat. Nah, kita akan mempelajari tentang sambung tongkat. Nah, sebelum materi kita mulai, nanti adik-adik memperhatikan dan sebelumnya kita tepuk HW dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. Tepuk HW. HW, yes. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah robbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Oke, selamat pagi adik-adik ya. Seperti apa yang sudah disampaikan Kak Iza, latihan hari ini adalah tentang pioneering dengan diaplikasikan pada sambung tongkat. Apapun yang perlu disiapkan adalah nanti ada tali 10 meteran ya, 3, terus kemudian patok juga 3. Oke, terus kemudian tongkat juga 3. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita saksikan lebih detailnya. Terima kasih. Yuk. Oke, sebelum kita lebih detail, nah pastikan adik-adik itu tahu mana atas dan mana bawah. Ya, mana bawah, mana atas. Bagaimana caranya? Yuk, oke, lebih detailnya ini. Bisa jadi adalah, nah ini lebih mudah ya ini. Yang bawah itu mesti kecil jaraknya ya. Nah, ini lebih atas, lebih panjang. Terus kemudian yang kedua, jika itu misal dari atas, itu akan nyantol. Ya, ini ada gerdnya, ada gertannya ini. Ini nyantol, ya. Tapi seandainya dibalik, ya, ini licin, langsung turun. Nah, yang jatuh ini apa? Yang nyantol kayak gini, itu sebelah sana adalah atas, ya tadi ya. Yang satu adalah jarak. Nah, gitu. Nah, misal kayak gini, loh, jaraknya kok hampir sama. Nah, itu tadi tandanya. Nyantol enggak? Kalau nyantol berarti yang atas itu yang sana, ujung sana. Begitu? Oke. Berikutnya. Ya, berikutnya kalau kita bikin sambung tongkat, pastikan ya, besar yang bawah. Terus kemudian itu yang bawah, terus yang bawah ini sama yang lebih kecil lagi ya. Kurang lebih yang lebih kecil lagi. Yang mana? Berarti oh yang ini. Ini sininya. Terus ini berarti yang sebelah sana. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pastikan jaraknya. Nah, dua jengkal adik-adik. Gitu. Terus kemudian siapkan talinya. Ini dua orang ya, nanti ya bisa pegangin. Kalau memang sudah ahli, satu orang bisa. Oke. Nah, pastikan kalau tadi jarak adik-adik adalah dua jengkal ya. Pastikan ini dibuat dua. Ya. Akan tetapi jangan terlalu pendek, jangan terlalu pendek, jangan ngepas ya, harus dilebihi, ya dilebihi. Jadi lebih gini lebih bagus, ya, karena nanti akan ada fungsinya, ya, oke. Ini Kak Izzat pegang. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini tadi, ini ada sisa, pastikan tangan kiri ini megang tali, ya. Oke, pelan aja dulu. Pastikan ini digulung ya, digulung. Nah, terus kemudian pelan dulu aja, tempelkan.
ya, sekali lagi aja ya. Nah, baru inilah nanti ditarik. Nah, tarik yang kuat. Oke. Ini lagi tempelkan. Tempel biar apa? Biar ini sampai paling tidak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, kalau sudah 10. Nah, sini nanti kita simpul pangkal ya. Bagaimana? Masukkan di sini. Pangkal itu adalah searah ya. Ya. Silangkan ini. Masukkan lagi. Ya. Tarik kuat. Ya, tarik kuat. Nah. Oke. Ini sudah jadi dan ini kuat. Tidak kendor. Oke. Berikutnya kita naikkan ke atas, belah atas. Jaraknya sama, kurang lebih sekian. Berarti nanti kita posisinya di sini. Ini juga pangkal, oke ya. Yuk dipangkal lagi. Masuk. Ya, pastikan ini di tengah. Nah, ini searah ya. Puter. Masukkan lagi. Nah, sebelum dikuatkan, kita pastikan jaraknya tadi. Oh ya, benar, berarti kira-kira di sini ya. Tarik kuat. Nah, tarik kuat. Oke. Nah, sampai kuat. Kalau ini kendor, naikkan atas, tarik kuat lagi. Ya. Oke. Sudah kenceng. Nah, ini posisinya jangan ke sini. Naik ke sini nanti kendor. Loh, kendor kan? Nah, pastikan kita menggulungnya itu ke atau berlawanan, gitu ya. Ya, yuk pastikan biar nanti di tengah. Oke. Cut dulu. Bisa pindah. Oke. Nah, ini tadi Kak Iza tak minta untuk bergeser ya, bergeser biar nanti mudah saya untuk gulung. Nah, pastikan ini ya. Ya, sekali lagi ini masih bisa. Nah, ini yang terakhir. Tarik kuat. Nah, ini ada fungsinya. Ya. Nah, pastikan ini tadi jangan kelipet ya. Jangan kelipet. Nah. Ini dimasukkan. Itu kan ya. Nah. Nah. Tarik kuat dulu. Nah, Kak Iza, ayo ditarik. Nah. Nah, ini ngunci. Nah. Ya, mancing ya. Oke. Terus kemudian ini diikat. Ini kan sudah kuat. Oh, muter. Hah? Nih, kuat. Nah, dirapikan. Biar apa? Rapi. Nah, terus kemudian kita ikat. Ya, kita ikat. Ikatnya di mana itu terserah, mau di sini atau di sini bisa, terserah. Nah, ya, kita ke atas ya. Nah, cara ngikatnya biasa, ya kan? Tarik, ini ditarik dikit, terus dinaikkan. Nah, biar apa fungsinya? Jendolan itu ya, lilitan itu ada di sini dan sini rapi dan ini kuat. Dah. No.
sudah kuat. Ya, akan tetapi untuk atau biar lebih kuat lagi ini tali. Ikat lagi. Kayak sepatu itu enggak apa-apa. Ya, sepatu. Nah. Sudah selesai. Nah, ini kan masih ada sisa. Ada sisa, ini bisa dililitkan biar ini juga kuat, ya kan? Dililitkan. Biar rapi juga. Sudah ini ya di pangkal. Nah, ini nggak muat ya, bisa ditarik lagi ya, masukkan. Nah, ini selesai. Oke, rapi, kuat. Nah, kayak seperti ini. Oke, berikutnya kita yang lebih atasnya. Nah, ini jadi kunci berikutnya ya.